Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bob Santra di sini nih guys. Kabar gembira untuk para fanboy Honda yang ada di Jawa Timur. Karena sekarang new Honda CB150R 2021 Spitfire sudah resmi hadir di Jawa Timur nih guys. PT Mitra Pinastika Mulia atau MPM Honda Jatim sebagai distributor resmi sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT secara resmi telah melaunching motor new CB150R 2021 yang disiarkan secara serentak melalui live streaming di 4 akun Instagram yaitu @mpmhondajatim dan akun Instagram media partner @aslisurabaya, @infogersik dan @eksplosidoarjo pada Sabtu 22 Mei 2021 kemarin. Semua prosesnya dilakukan secara online dengan mengutamakan penerapan standar prokes COVID-19. Acara itu juga dihadiri beberapa blogger dan vlogger kondang Jawa Timur, guys. Sayangnya, aku nggak ikut nih, guys ya. Ya karena mungkin kurangnya informasi ya, dan mungkin yang ikut acaranya itu yang diundang-undang aja oleh MPM, guys ya. Dan karena aku nggak diundang oleh MPM, ya mungkin karena masih pinggiran lah ya. Mungkin next lah ya, kalau ada event lagi, Bob Santra sebagai vlogger pinggiran bisa diundang oleh MPM ya buat ikut acaranya guys ya. Amin, amin. Oke, back to topic guys ya. Motor Naked Sport All New CB150R Spitfire ini terlihat semakin masif dan agresif layaknya motor big bike. Pilihan terbaru bagi pecinta motorsport ini tampak semakin gagah, membanggakan dan membuat pengendaranya lebih pede di jalan guys ya. Dengan adanya varian baru CB150R ini, kami optimis produk ini dapat diterima dengan baik dan bisa kembali mengangkat market motorsport Honda, kata Suwito M selaku Presiden Direktur MPM Honda Jatim. Berbagai program menarik juga ada selama live berlangsung seperti live quiz yang berhadiah voucher belanja hingga jutaan rupiah guys. Talk show komunitas dan juga influencer. Selain itu juga ada event foto kontes. Selama acara berlangsung, MPM Honda Jatim juga memberikan special diskon hingga 1,5 juta untuk pembelian secara kredit dan diskon 700 ribu untuk pembelian secara cash. Selain itu juga bagi masyarakat yang ingin melihat secara langsung motor ini bisa mengunjungi pameran Honda di Royal Plaza guys ya. Saya sendiri juga belum ke sana sih karena infonya itu ya masih samar-samar. Yang pastinya masih akan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang berlaku ya. Kemudian pada acara kemarin juga ada event test ride guys ya. Jadi MPM Honda Jatim juga mengundang komunitas Honda untuk merasakan secara langsung feel dari motor All New CB150R yang baru ini guys. Pameran virtual New CB150R Spitfire ini juga bisa kalian lihat melalui website Honda di www.pamerancirtualhondajatimntt.com. Dan pastinya banyak banget penawaran menarik di sana guys. Untuk spesifikasi dari motor ini sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya ya. Kalian bisa langsung tonton aja, linknya ada di pojok kanan atas. Motor All New CB150R ini hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR Surabaya sebesar Rp30.082.000. Dan untuk melengkapi pilihan berkendara penggunanya, All New CB150R ini juga memiliki varian SE atau Special Edition yang dijual di angka Rp31.082.000 OTR Surabaya, lebih mahal 1 juta ya. Varian spesial ini hadir dengan 3 varian warna yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, dan Armor Matte Grey. Jadi gimana buat kaum fan by Honda yang ada di Jatim nih guys? Langsung gas gak nih ya? Oke mungkin itu dulu ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. The all new CB150R Street Fire. Rule the road.